Upaya untuk kembali memperbaiki perekonomian bangsa, Kamar Dagang Indonesia DKI Jakarta melakukan perjanjian kerjasama dengan Kadin Indonesia di Hong Kong. Kerjasama itu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di seluruh sektor, terutama sektor industri yang saat ini sangat terdampak pandemi COVID-19. Ketua Kadin DKI Jakarta menjelaskan perihal kerjasama antara Kadin DKI Jakarta dengan Kadin Indonesia di Hong Kong dimaksudkan untuk kembali menggairahkan perekonomian Indonesia. Kerjasama itu dilakukan tidak hanya di satu sektor saja, melainkan akan mencakup semua sektor, terutama sektor pariwisata yang saat ini sangat terdampak COVID-19. Ini adalah kolaborasi, dan momentum ini saat kita prihatin semua perekonomian kita, mudah-mudahan ini akan menjadikan satu hal yang membuat perekonomian kembali bergairah, dan salah satunya adalah kita berharap bukan hanya dari satu sektor, tetapi seluruh.